Kenapa sih banyak banget orang yang bikin konten tutorial bohongan kayak gini coba? Gokil. Keren sih ini life hack gitar. Wow, well, let's talk about that dress. You still want to make a baby now? Oh my god, let's go! So, what's up guys? Balik lagi bareng aku Zulfan. Dan kali ini aku bakalan bikin konten baru di channel ini. Seperti yang udah aku bilang di video KNE aku kemarin, aku bakalan nambahin konten baru di channel ini selain konten Omi TV. Dan di video kali ini aku bakalan bikin konten nge-react video TikTok. Tapi tunggu dulu, kalau misalnya kalian mikir TikTok itu isinya penuh dengan orang-orang cringe, orang-orang yang joget-joget gak jelas, ya emang bener sih. Tapi di video kali ini aku bakalan mencoba untuk mencari-cari video-video TikTok yang gak kayak gitu, yang beda. Nah, jadi kan sebenarnya konten nge-react video TikTok ini udah banyak ya dibikin sama YouTuber-YouTuber lain. Tapi aku bakalan bikin yang beda karena aku bakalan nge-reactnya video-video TikTok orang yang main gitar ya. Karena aku pengennya channel ini walaupun bikin konten yang random banget, tapi pembahasan itu tetap di gitar gitu. Karena kan dari awal aku bikin channel ini juga akunya main gitar dan ngebahas gitar gitu. Jadi aku maunya topiknya itu tetap di gitar gitu, atau paling gak musik lah. Ya, yeah. So jadi kalau misalnya kalian nonton video ini terus berharap pengen nonton video TikTok cewek-cewek goyang papi culo ya, kalian close aja video ini ya. Ya karena aku nggak bakalan nge-react video ini ya. So jadi langsung aja kita buka TikToknya. But can you play a song with one string? Aku udah bikin duluan ya. 10 lagu satu senar aku udah bikin duluan. Oh bukan. Gokil, tapi aku udah bikin duluan, sorry. Dan dia pakai pick fix ilegal. Enggak lah itu Devi. Kalau di gitar pick masih sah-sah aja sih ya. Ya ini keren sih emang, tapi can you play 10 songs with one string? Cause I did it. Gak bercanda, itu gampang gue bikin ya. Sombong amat ya. Canda. Mantap. Gokil sih ini idenya. Jadi gak perlu capek-capek lagi gitu kan. Pakai bor aja ya. Keren sih ini life hack gitar. So after yesterday's video, you guys told me I should buy Josh a new guitar. Hey Josh, I got a surprise for you. Close your eyes. Oh gosh, what, did you guys show off and did you buy another dress? No! Dikira dia beli baju baru. Hey, open! What's that? It's your new guitar! Let me see that, is that a Stratocaster? Yeah, I don't know. Where'd you pick this baby up at? I went out today and got it while you were out. To show for you. For me? Yeah, to show you that I love and appreciate you and for dealing with all my pranks. Heck yeah, rock on! Wow, well, let's talk about that dress. You still want to make a baby now? Oh my god, let's go! Wow, dialog endingnya anjir sih. Tapi please, God, tolong sisain cewek satu yang kayak gini buat saya ya. Saya juga pengen. Kenapa sih banyak banget orang yang bikin konten tutorial bohongan kayak gini coba? Itu udah jelas banget tadi tuh ada suara kayak slide gitu. Tapi dia metiknya nggak pakai slide. Ya buat kalian yang nemu video kayak gini di TikTok, please jangan diikutin. Karena ini tuh bohongan gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya ini aku coba ya. 1-1-2-2-2-3-3-3. Sih, nggak ada sama sekali miripnya coba. Aku tuh heran gitu, kenapa orang tuh banyak banget yang bikin konten kayak gini. Dan itu bukan video pertama yang aku lihat loh. Udah banyak banget yang bikin dan yang nge-like 8,1 juta orang. Kenapa coba? Coba kita lihat komentarnya. Hoax, pasti ada tangan di atas yang ngatur. Masa aku coba-coba nggak bisa seperti itu. Nggak, itu bukan ada tangan di atas. Itu emang bukan soundnya dia. Atau dia yang bikin soundnya tapi beda gitu. Bukan yang ini. Jadi ini tuh ya emang hoax sih betul. Gue coba nggak semulus itu lor. Sebenarnya bisa aja sih, tapi tuningnya harus dirubah dulu. Tapi tetap nggak bisa kayak ada suara slide-nya kayak tadi. Bang, satu senar kok suaranya dua ya? Sih, ketahuan kan bohongnya. Banyak sih yang tahu kalau ini tuh hoax. Jadi,
bagus lah ntar. Dan yang komen banyak orang Indonesia loh ternyata. Padahal ini akun TikTok orang luar ya. Orang Rusia kayaknya, soalnya captionnya kayak bahasa Rusia gitu. Ini aku coba cari versi betulnya itu kayak gimana ya. Jadi yang benar tuh kayak gini. Sih, jauh banget kan bedanya. Dan gak ada aku nekan senar, gak ada aku metik senar 3, senar 4, gak ada. Itu cuma senar 1 sama senar 2 doang. Dan ada teknik slide-nya yang kayak gini. Itu gak akan bisa kalau cuma satu tangan gini doang. Bunyi kayak gitu gak akan bisa. Heran gitu, kenapa banyak banget orang yang bikin konten kebohongan kayak gini gitu. Sebenarnya faedah itu apa sih? Kayak ngehibur juga enggak, lucu juga enggak gitu. Bermanfaat apalagi, enggak banget. Ah, tapi ya itulah namanya juga TikTok ya. Gak sesuai, tolong. Nah kalau kayak gini tuh masih lumayan kreatif gitu, walaupun dia ya itu udah pasti bohongan, itu udah pasti pakai tangan dan suaranya juga pasti udah direkam dulu. Tapi ini kan konsepnya itu emang apa ya, kayak komedi gitu. Kalau tadi kan konsepnya itu tutorial, nah jadi kalau misalnya itu masih bisa diterima lah, karena dia emang niatnya pengen menghibur doang gitu. Ini apa nih? Wait. Jadi dia bikin gitar dari ujung pensil. Coba kita lihat hasilnya. Gila. Ini keren sih, ini keren. Wow. So guys, jadi ini dia sisi keren dari TikTok ya. Jadi di TikTok itu masih banyak kok konten-konten yang keren-keren gini gitu. Gak semuanya yang goyang-goyang atau konten hoax-hoax kayak tadi. Masih ada juga kok konten-konten keren kayak gini. Ini keren sih. Nice. Apa lari? Apa ke later? Ya, mesti sorry bu. Ay, no, kira cewek lho. Kira cewek lho. Mana favorit aku mau nanti siang perus ya? Mesti, mesti favorit. Ah, so sisi-sisi pernah? Aku gak ngerti sih apa di bilang. Oke, aku gak ngerti bahasanya, tapi kalau kulihat sih, jadi dia tuh kayak nge-request lagu gitu, tapi pas yang gitaris sama ini lagu yang keren-keren gitu, lagu yang menurutnya susah, tapi si orang ini biasa aja gitu. Tapi giliran dia main lagu yang simple gitu, langsung, wuih. Ya, namanya juga beda sih pandangan orang yang main gitar sama orang yang gak main gitar itu. Kalau misalnya orang yang main gitar itu pasti sukanya itu yang susah-susah gitu, yang ribet-ribet, tapi kalau orang yang gak main gitar ya yang penting yang didengar aja gitu. Keren sih, maksudnya mantap. Custom guitar. This is part 2 of making customs. Niat banget sih ini. Guitar. I'm making this guitar because I was supposed to be on the road all summer and I had released an album called Love, Heartbreak and Everything in Between and the cover was all pink, so I was like, it'd be so perfect to have a pink guitar to go with it, and then all of my shows got canceled. Gila. But jadi dia udah nyiapin gitar itu buat tour gitu, tapi ternyata tournya di cancel dan dia udah bikin itu dan dia nggak nyesel karena gitarnya keren gitu. In my last video, I said to comment below with your guess of how many crystals I used on this guitar. Ya jutaan sih pasti. And the answer jutaan. Is 8,900. 8,900. 8,928. So gila keren banget sumpah. Wow, ini keren sih, keren. Niat banget loh itu ditempelin satu-satu coba. Gila, gila, gila. Crazy, but I'm so excited. I hope you guys love it as much as I do. Keren. Keren, keren. Respect. Banyak banget sih bikinnya kayak gini. Kalau pertama sekali nonton oke lah, tapi lama-kelamaan bosan juga.
So ya guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan kalau misalkan suka sama video ini, jangan lupa kalian share teman-teman kalian, ke Facebook kalian, ke Instagram kalian, ke WA kalian, WhatsApp grup kalian, apalah itu pokoknya kalian share. So kalau misalkan kalian pengen nonton video kayak gini lagi, kalian jangan lupa subscribe juga ke channel ini. Dan thank you guys for watching. I'll see you on the next video. Bye.